Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan juga seluruh warga Kota Probolinggo. Selamat datang dalam acara kebanggaan kita bersama, yaitu Semi Pro 2016 yang pada malam hari ini kita sudah memasuki acara closing ceremony dari Semi Pro 2016. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Probolinggo, Wakil Wali Kota beserta istri, yang kami hormati pimpinan DPRD Kota Probolinggo beserta anggota, Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Probolinggo beserta istri, pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo, dan juga Asisten Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan juga seluruh warga Kota Probolinggo, acara kebanggaan kita pada malam hari ini luar biasa. Di tahun yang ke-8 ini semakin meriah, dan untuk kelancaran acara Semi Pro yang sudah diberikan kelancaran dari hari pertama sampai dengan hari ini dan juga seterusnya sampai closing ceremony selesai, dan juga kedepannya semoga Semi Pro semakin lancar dan juga semakin sukses. Kita akan berdoa terlebih dahulu, dan untuk itu kami mohon kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Romli, MPDI dari Kementerian Agama Kota Probolinggo, kami mohon berkenan untuk memberikan, untuk memimpin doa. Waktu dipersilahkan. Thank you.
maksud penyelenggaraan Sumipro yaitu untuk membangun perekonomian dan mempromosikan pariwisata, budaya, dan kesenian. Tujuan penyelenggaraan event Sumipro yaitu untuk membuka peluang pasar bagi usaha mikro kecil, menengah, seni budaya, pariwisata, serta memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Kota Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, selamat malam Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dan juga selamat malam untuk seluruh warga Kota Probolinggo. Selamat datang di acara Sembi Pro 2016 yang malam hari ini kita sudah sampai di acara closing ceremony Sembi Pro 2016. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Probolinggo beserta Bapak Haji Muhammad Bukhari SH MSI. Selamat datang. Kemudian kami mengucapkan selamat datang yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Probolinggo beserta istri, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Probolinggo atau yang mewakili beserta istri, anggota DPRD Kota Probolinggo, yang kami hormati pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo, dan juga yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah Kota Probolinggo. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan juga seluruh warga Kota Probolinggo, untuk kelancaran acara Semi Pro 2016 dan juga Semi Pro tahun-tahun selanjutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan malam hari ini doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Romli MPDI dari Kementerian Agama Kota Probolinggo. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Romli MPDI untuk memimpin doa. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'adhimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kami persembahkan keharibaan-Mu
atas limpahan nikmat taufik beserta hidayah-Mu. Pada malam ini kami semua dapat menghadiri dan menyaksikan malam penutupan Semipro tahun 2016 Kota Probolinggo. Semoga Engkau ya Allah memberkahi pelaksanaan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa banyaknya nikmat-Mu yang Engkau taburkan di muka bumi ini. Melalui Semipro tahun 2016, masyarakat Kota Probolinggo menjadi senang dan bergembira dengan menyaksikan dan menikmati berbagai macam kegiatan yang telah digelar oleh Wali Kota Probolinggo dengan aman dan sukses. Semoga harapan kami tahun-tahun mendatang dapat diselenggarakan dengan yang lebih baik dan lebih semarak lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesuksesan di seluruh rangkaian kegiatan dan keberhasilan di semua pekerjaan bukan semata-mata kekuasaan dan kepandaian kami. Namun kami menyadari bahwa andil terbesar adalah berkat maunah dan pertolongan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, mudah-mudahan kami ditakdirkan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin bersyukur dan bertakarrub kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada seorang pun yang hidup tanpa bersalah dan berbuat dosa. Namun dengan kasih sayang-Mu, kami mohon agar seluruh kesalahan dan kekhilafan sudilah Engkau mengampuninya. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.